Maria, é Ronaldo! E é Ronaldo! E é Cristiano, e é Kibir! Ai, é Cristiano! Ai, é Ronaldo! Anda Foscuri! Anda Foscuruti! Anda Pizzeri! E é Kete Pizzeri! Setelah jeda internasional untuk membela negaranya masing-masing, Al Nassr kembali melangsungkan pertandingan melawan Al Rayyad dalam lanjutan Liga Arab Saudi Pro pekan ke-6. Pada pertandingan kali ini yang menjadi sorotan besar tak lain adalah sang mega bintang sendiri. Ya, Ronaldo pada pertandingan kali ini menjadi perhatian betul dikarenakan beberapa pertandingan terakhirnya. Namun yang menjadi pertanyaan besar tentunya yakni adalah bagaimana Ronaldo pada pertandingan melawan Al Rayyad kali ini. Sang mega bintang asal Portugal itu pada pertandingan kali ini tetap menunjukkan performa yang tergolong sangat gemilang untuk hitungan pemain sepak bola berusia 38 tahun menuju 39 tahun itu. Ya, di masa seperti itu Ronaldo dirinya tetap bisa bermain dengan sangat luar biasa. Bahkan dirinya itu memberikan kontribusi yang sangat berguna bagi permainan Al Nassr di segala sektor. Permainan Ronaldo memang sudah terbilang sangat baik di atas lapangannya tersebut. Walaupun tidak menutup mata, kesulitan pasti ada. Ya, Ronaldo dirinya tetap mendapatkan penjagaan yang ketat dari beberapa pemain bertahan Al Rayyad dengan beberapa permainan bertahannya yang sangat menyulitkan pergerakan dari Ronaldo sendiri. Akan tetapi, walaupun Ronaldo mendapatkan berbagai kesulitan di laganya tersebut, bukan Ronaldo namanya jika dirinya tidak mampu memecahkan masalahnya itu saat bertanding. Ya, Ronaldo dirinya terus bekerja keras, bekerja lebih ekstra, dan dirinya pun terus menggebrak segala kemungkinan untuk bisa membawa Al Nassr kembali pada jalur kemenangan. Kendati demikian, selama 90 menit jalannya pertandingan tersebut, ada sebuah momen tentang sang mega bintang yang menjadi perhatian besar saat melangsungkan pertandingannya itu. Perhatian itu memang banyak sekali saat Ronaldo tengah memegang bola, berduel dengan lawan, bahkan ketika sang mega bintang asal Portugal tersebut mencoba membantu rekan satu timnya. Melihat apa yang disorotinya pada pertandingan yang dilakukan oleh sang mega bintang saat melawan Al Rayyad tersebut, inilah yang menjadi perhatian besar pada pertandingannya itu. Too many things going on, I can't keep track of them all, from people dropping a bomb to people